Ratusan mahasiswa Fakultas Kesehatan melakukan aksi duduki gedung rektorat. Mereka tidak puas dengan pihak rektorat yang dinilai menganaktirikan mereka. Josgi Hermani Kerlap Aksi mengatakan aksi ke gedung rektorat tersebut dilakukan untuk menuntut kesamaan hak sebagai mahasiswa Unija. Menurutnya, selama ini Fakultas Kesehatan merasa dianaktirikan. Bahkan dalam pemilu raya legislatif mahasiswa, Fakultas Kesehatan tidak dilibatkan. Pemilu raya tersebut dilakukan ketika kuliah aktif, tetapi pada saat pelaksanaan pemilu, Fakultas Kesehatan termasuk kebidanan saat masa praktek, sehingga mereka tidak menggunakan hak suaranya. Kita menuntut adanya penyamaan hak di universitas kita, karena selama ini memang realitanya dari Fakultas Kesehatan ini dianaktirikan. Kita tidak diikutkan dalam acara pemilu raya. Sementara itu, Ida Ekawati, Rektor Unija, membantah pihaknya menganaktirikan Fakultas Kesehatan. Pasalnya, saat pemilu raya, Fakultas Kesehatan telah dilibatkan dari awal. Bahkan semua mahasiswa telah dikasih undangan, tetapi mahasiswanya sendiri tidak menggunakan hak suaranya. Dari Sumenep, Ahmad Sa'i memberitakan.